Jadi guys, ini papan penutup pompa air gua yang melengkung. Ini bukan karena kena panas dia jadi melengkung, tapi pada saat gua buat itu sisi-sisi yang harus dilem, sambungan-sambungannya itu nggak rata. Jadi pada saat dipres dia blendung. Aduh. Soalnya kalau kena hujan tuh akan netes-netes tuh ke pompa air. Jadi mau gua bawa ke workshop dulu untuk dibenerin. Let's go guys. Sistem yang gue gunain adalah sistem framing. Jadi gue memerlukan dua batang kanan kiri untuk memframe yang melengkung itu. Gue harus potong kedua sisi papan yang melengkung itu di kanan kirinya untuk mendapatkan sisi rata. Jadi pada saat nanti pengeleman itu nggak lari-lari. Gua menggunakan biskuit jointer, jadi mau gua tandain dulu bagian-bagian mana yang harus dibobok.
diklaim seperti ini, gua akan tinggalin kira-kira gak nyampe 24 jam sih, 12 jam atau 16 jam biar merekatnya lebih kuat. Jadi tungguin aja dulu, besok pagi sambung lagi. Guys, papannya udah lurus nih guys, udah mantul, udah gak melengkung, tinggal kita pasang. Jangan lupa kritik, saran, kasih komen, like, tentunya subscribe channel gue, biar gue semangat terus untuk bikin video. Oke guys, sekarang tinggal pasang. Let's go, kita pasang. Novi mana Novi? Wow! Kita lihat dulu apakah sudah rata bawahnya. Set. Rapet. Rapet. Belakang. Rapet. Tes goyang dulu. Apakah ada yang goyang-goyang? Ada. Goyang. Mana? Rapet. Goyang. Nggak kelihatan. Goyang. Ini masuk video tahu.